Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Ian Blue 78, channelnya YouTuber Lokos dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mengunjungi kembali sang juara 3 golongan bawah di seleksi Kabupaten Bangkalan kemarin pada tanggal 1 November 2020 di lapangan Raden Panji Mohnur atau yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan adalah lapangan skep. Nah, hari ini saya sedang ada di kandang anak selor atau yang nama timnya adalah selor muda. Nah, yang lagi naik daun nih sekarang adalah anak selor. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Abah Longke, Klebun Longke, Abah Ramli, selaku pemilik dari tim selaku pemilik dari tim selor muda, yaitu jagoannya anak selor. Kita mau bukan gerbek kandang, kalau udah gerbek kandang nih Mas Brur sudah terlalu sering ya kita sejarahnya seperti apa. Nanti di akhir video akan saya taruh sejarah dari selor muda ini seperti apa, nanti kita taruh di akhir video. Nah, kedatangan saya hari ini adalah untuk membicarakan atau menanyakan kesiapan atau persiapan tim selor muda yang jagoannya anak selor ini. Saya mau nanya-nanya itu. Kalau kemarin beberapa minggu yang lalu kita tanya tentang persiapan ke tingkat kabupaten. Nah, sekarang Road to President Cup. Nah, Abah Ramli sedang ada di sebelah saya. Kita ajak ngobrol. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Merah. Oh. Gol. Ini dilepas teman-teman dah. Oke, teman-teman saya informasikan juara satu. Selempang hitam Gagah Rimang. Juara dua Selempang putih Gagah Rimang. Dan selempang merah juara tiga Gagah Anak Selor. Jadi juara satu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, boleh diangkat pialanya dulu sebentar Pak. Wah ini piala kehormatan nih Mas Brur, yang dimiliki oleh Abah Ramli kemarin. Juara tiga golongan bawah Pak ya? Ya. Oke Pak, oke. Silakan Pak. Sebentar lagi ini Pak, beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan ini Pak akan menghadapi apa ya, yang event yang ditunggu-tunggu nih Pak. Ya, Piala Presiden. Piala Presiden, ya. Yaitu insya Allah jika tidak ada penundaan lagi yaitu tanggal 21 Pak. Ya. Tanggal 21 November 2020 di Lapangan Priuk di Kecamatan Ketapang Pak. Betul, ya. Nah, sebelum masuk ke inti pembicaraannya Kak, yang akan saya bicarakan yaitu persiapan Pak. Saya mau nanya-nanya nih Pak, masalah yang kemarin nih Pak. Anak selor gak kayak biasanya nih Pak. Ada apakah gerangan di channel saya ini nanya-nanya semua. Iya. Mas Ian, gimana tuh anak selor yang digadang-gadang ini kok gak kayak biasanya? Ya. Nah, ini faktor apa Pak? Di kira-kira aja deh Pak. Bukan menyalahkan inilah enggak. Ini pasti ada suatu faktor X yang bisa membuat anak selor tidak seperti biasanya, Pak. Monggo, Pak, mungkin bisa berikan penjelasan, Pak. Ya. Maaf sebelumnya kepada seluruh para penggemar anak selor. Itu waktu kerapan di tingkat Kabupaten Bangkalan itu, memang keadaan sapi dari rumah atau dari kemarin-kemarinnya itu memang siap stabil fit sapinya 100% Pak ya, 100% ya. Setelah nyampe ke lapangan ada perubahan sedikit. Ada perubahan sedikit itu pemager yang merah. Bukan yang putih, yang merah bulunya apa itu nggak diduga gitu langsung langsung ada perubahan kayak kondisi sapi kayak merinding Pak ya, kayak ya. merembung merinding lah iya. Itu satu. Dua, mungkin dari faktor lapangan atau apa itu kurang memahami kita sampai detik sekarang. Cuma kemarin sudah katanya orang pengerap sudah diperain, sudah disuntik kemarin. Tapi hari ini dilihat
mulai tadi pagi sampai detik sekarang saya ada di kandang melihat kondisi sapi. Iya. Itu alhamdulillah kondisinya berubah setelah kemarin disuntik. Oh. Kemarin disuntik. Iya. Kan ano kakinya itu kan bere yang kuning itu. Oh, bere. Apa yang dulu kambuh lagi, Pak? Enggak, lain lagi. Oh, lain lagi. Iya, kalau katanya pengerap itu toro, kakinya itu toro. Toro. Iya. Okay, toro okay. Agak bengkak. Tapi alhamdulillah kemarin disuntik terus dikasih saran dengan dokternya kemarin ya kita laksanakan ya alhamdulillah sudah ada penyembuhan, sudah kempes. Alhamdulillah. Itu mungkin anunya. Iya, iya, iya. Tapi iya. Itulah sebelumnya saya mohon maaf sama kepada seluruh para penggemar sapi anak Selor. Iya, 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 iya. Sebagai saya pemiliknya Kelebun Longke, mohon maaf beribu-ribu maaf. Kita sudah merasakan mengecewakan sekali pada para penggemar kita gitu. Iya, ya, mohon maaf, mohon maaf. Iya, iya, Pak. Memang kita perhatikan sepertinya juaranya kemarin itu apa ya? Terseok-seok ya. Iya. Kayak iya. Tapi iya ya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah walaupun masih dapat juara 3 walaupun kek ningke. Iya, 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 iya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya nanti di Piala Presiden tidak mengecewakan lagi. Mudah-mudahan amin, kembali pulih. Dan sehat. Dan larinya mudah-mudahan kembali semula. Amin. Semoga teman-teman para penggemar anak Selor juga ikut sambung doa. Semoga anak Selor tampil maksimal. Ya, tidak mengecewakan lagi. Tidak mengecewakan lagi. Ya. Walaupun apa ya, Pak ya? Walaupun kemarin waktu di Bangkalan itu boleh dikatakan saya katakan tadi terseok-seok. Ya. Kayak waduh luar biasa perjuangan. Dalam kondisi yang tidak awal dari rumah, dari kandang itu sehat nyampe di lapangan ada perubahan, ya itulah namanya juga lomba, Pak ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi. Memang kalau di atas kertas mungkin anak Selor diunggulkan kemarin ya. Ya, mudah seperti itulah mungkin ya. Namun semoga nanti ada perubahan terus sehat, terus stabil sehingga nanti bisa tampil terus di apa ya? Di Piala Presiden. Piala Presiden, ya. Tetap saya untuk menjaga kesehatan anak Selor, tetap saya jaga anunya. Gitu. Oke, okay, siap. Tetap saya anu kan. Dan supaya tidak mengecewakan para penggemarnya gitu anunya. Nah, ini, Pak. Setelah Piala Presiden kemarin, ini kabarnya krunya pada ini, Pak. Apa ya? Kesehatannya ikut terganggu karena mungkin faktor cuaca kemarin, Pak ya. Mungkin ya nomor satu faktor cuaca, ya duanya itu faktor lapangan terlalu becek dan becek lah bukan. Iya. Sampai kita karena nomor dua larinya sapi anak Selor setelah pelepasan pertama terus kedua sampai nanti presan semifinal itu Pak? Kan tetap posisinya di kiri di bendera merah. Di selempang merah ya. Sampai kita usaha lapangan supaya gimana tidak becek dan sampai kita supaya tidak mengecewakan para penggemar gitu anu. Kan sampai kita beli apa itu pasir untuk meratakan bedel ya meratakan lapangannya gitu anunya. Oh gitu, Pak. Sampai usaha seperti itu ya karena memang rezeki kita sudah menjuari 3 bawah ya mungkin itulah yang kita harus terima dengan selapang dada dengan Betul, Pak. Karena semua Allah yang ngatur, ya, Pak. Manusia boleh berencana. Ya. Cuman Allah yang yang memutuskan. Ya, kalau kita anak Selor ini juara 1 atau 2 atau 3, ternyata sama Allah diberikan nomor 3. Ya, kan gitu, itu Pak. Sudah kita sudah terima dan itu saya sangat bersyukur. Dan kita tidak apa anak-anak yang merawat di kandang itu tidak kecewa. Alhamdulillah gitu. Ya. Kita sudah di nanti kerapan ini Piala Presiden. Alhamdulillah kita bisa jadi peserta di Piala Presiden nanti. Oke. Yang sangat kita syukurkan dan sangat beralhamdulillah gitu. Karena itu memang yang ditunggu-tunggu. Ya. Istilahnya jangan mengharap harapan pasti Pak ya. Ya. Istilahnya. Ya. Kita bisa tampil di Piala Presiden aja ini sudah luar biasa, Pak ya. Sudah sangat bersyukur saya. Apalagi nanti bisa juara satu, Pak. Mudah-mudahan aja. Amin. Itu harapan saya sampai detik sekarang itu memang saya insya Allah sapi anak Selor saya itu yang jelas itu masuk gitulah dalam perasaan saya. Gitu, ini prediksi Abah ya. Prediksi karena Abah. Mudah-mudahan tidak mengecewakan lagi. Amin. Nah, pertanyaan kedua nih, Pak. Ya. Pertanyaan kedua. Persiapannya, Pak. Apakah sama kah atau mungkin fisiknya ditambah atau jamunya ditambah, Pak? Karena sebentar lagi ini kurang berapa hari lagi akan menjelang Piala Presiden, Piala atau event atau lomba yang ditunggu-tunggu oleh
seluruh pengerap di bukan hanya di Madura, di Jawa pun menunggu-nunggu itu juga, Pak. Betul, betul. Ini persiapannya apa, Pak? Persiapannya mungkin ya sudah biasa-biasa aja seperti kemarin gitu. Iya, iya, iya. Enggak mungkin kalau menambah jamu atau apa, itu sudah kebiasaan di kandang saya, itu sudah seperti itu. Iya, yang iya. Jelas itu cuman hanya menjaga kondisi sapi aja gitu anunya. Oh, gitu. Sehari-harinya dijaga gitu anunya kondisinya. Setiap jam setiap menit harus dijaga gitu ya. Dan makanannya itu harus memang harus apa? Harus dijaga yang makanannya itu anunya. Untuk menjaga kesehatan dan stamina si sapi sendiri, Pak. Ya, kalau jamu, telur atau fisikin, ya fisik sudah biasa dibiasakan aja. Gitu. Fisik nggak ditambah-tambah, Pak? Nggak, tetap stabil, Pak. Kedon ya. Oh, gitu. Kedon karena sudah dekat, sudah jaraknya udah dekat juga, kan? Iya, 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 Pak. Benar-benar. Perlu istirahat yang cukup. Tidak, gitu, jangan diforsir, Pak. Ya, jangan terlalu diforsir, gitu. Dan apalagi, jangan terlalu ambisi mungkin. Ya, apalagi sapi muda. Oh, iya, iya, benar-benar, benar. Nah. Pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir. Iya. Ini boleh dijawab boleh enggak deh, Pak? Iya. Iya. Soalnya kemarin ada yang jawab ada enggak deh, Pak? Iya. Cuman alhamdulillah banyak yang jawab, Pak. Iya, iya. Ini, ya. Pak, pertanyaan. Mudah-mudahan bisa aja, Pak. Iya. Pak. Ya. Nanti ini kan anak Sailor akan tampil di Piala Presiden. Pertanyaan saya, pertanyaan terakhir nih, Pak. Siapakah yang harus diwaspadai, Pak? Tim. Ayo, Pak. Tim-tim lainnya. Ya, tim-tim lain. Entah itu di Kabupaten Bangkalan atau mungkin di kabupaten lain, Pak. Kira-kira, wah, ini nih hati-hati dengan tim ini umpama nih, Pak. Iya, iya, iya. Siapakah menurut Abah yang perlu diwaspadai oleh Abah sendiri? Itu yang perlu diwaspadai itu dan harus apa? Memang betul-betul diwaspadai itu anu apa? Dari tim dari Kabupaten Sampang. Tim apa tuh, Pak? Ya mungkin dari tim Jet Mitik. Tuan rumah apa ya? Big Boss. Big Boss. Apa Cumi Asam Manis ya itu? Ya Cumi Asam Manis, Pak. Itu aja. Kenapa, Pak? Kok harus? Wah ini apa istilahnya? Harus, saya harus waspada dengan satu tim ini. Ya. Satu apa, Pak? Kira kenapa, Pak? Itu karena saya waktu di tingkat Kabupaten Sampang saya ada di panggung nonton gitu anunya. Juga di mana itu? Di Pemekasan. Sudah tahu dengan apa? Dengan keadaan sapinya gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang waktu di lomba waktu di tingkat Kabupaten Sampang cuma hanya itu sekon yang terbaik. Terbaik. Ya. Jet Matic dan Cumi Asam Manis. Cumi Asam Manis. Big Boss. Ya, itu. Mungkin ada faktor keduanya, Pak. Mungkin karena kampung halaman. Enggak ada. Kampung halamannya Jet Matic ini soalnya. Oh, enggak ada. Buat saya ya. Oh, gitu. Jadi tapi saya siap tampil dan siap saya untuk mengikuti lomba Piala Presiden okay. Dan seluruhannya saya tidak ada kekhawatiran untuk bermusuhan dengan masalah sapi ya. Oh, gitu. Ya. Kalau musuh di lapangan harus, Pak. Iya, makanya. Harus. Iya, itu. Nah, makanya kan saya tadi tanya ke Abah, ya. Boleh dijawab boleh tidak? Iya, iya. Ya, alhamdulillah ya. Abah menjawab ya, gitu ya, loh. Ya. Gak apa-apa, Pak. Ya. Yang penting setelah acara ya salaman lagi, Pak. Nah, itulah teman-teman obrolan saya tentang kesiapan tim Sailor Muda yang andalannya adalah ini adalah anak Sailor ya. Yang akan tampil di Piala Presiden ya. Tanggal 21 November 2020 di Lapangan Priuk di Kecamatan Ketapang. Jadi itulah persiapan Abah Ramli selaku Klebun Longkek. Yang akan berlaga di Piala Presiden nantinya. Ya. Oke, Abah. Ya, oke. Ya. Oke, Abah. Terima kasih banyak, Abah, ya. Atas obrolan pada hari ini tentang kesiapan anak Sailor ya. Menghadapi Piala Presiden tahun 2020 ini, Abah. Ya. Salaman dulu, Abah. Terima kasih banyak, Abah. Amin. Ya, sukses ya. Buat anak Sailor. Terus amin, sehat amin. Dan bisa bawa amin. Piala Presiden amin. Ke Kabupaten Bangkalan. Amin. Well, that's all, teman-teman. Itu aja teman-teman obrolan saya dengan Abah Ramli selaku Klebun Longkek di Kecamatan Gelis, Pak ya. Ya. Ah, jika suka dengan channel ini dan jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, buat teman-teman yang ikhlas silakan pencet tombol like, share dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Wajib dipencet biar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel YouTube yang Blue78. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah dulu, Pak. Dadah. Bye.